untuk kedatangan sebuah kapal itu ada dua otoritas. Pertama KSOB, Kantor Kesabandaran, dan otoritas pelabuhan, Sabandar Lembang. Yang kedua, Kantor Kesehatan Pelabuhan. Dua ini, ya. Dengan apa dia bekerja? Kalau KSOB Sabandar itu standar IMO, International Marine Organization. Kalau KKP standar WHO, International Health Regulation khususnya. Jadi ini protokol-protokol inilah yang dipakai. Okay, ya. Nah, saya hari ini ditugaskan Pak Gubernur untuk memastikan semua prosedur itu berjalan secara semestinya, ya. Dan saya naik kapal tanpa masker, tidak bermaksud untuk gagah-gagahan, tidak, ya. Tapi bahwa setelah beliau mengatakan kapal ini sehat, penumpang, kru sehat, saya insya Allah ke sana, ke kapal langsung. Ya. Mengapa ini kita lakukan? Karena ini kan akan ada kapal pesiar lain juga yang akan datang, ya. Dan kita juga memberikan informasi yang benar kepada publik tentang prosedur bersandarnya sebuah kapal, bagaimana pemeriksaan kesehatannya, bagaimana kesehatan pelabuhannya.